Begini ya, kita sangkutkan di situ, kasih di sela-sela, terus kita tekan ini ya sampai dia keluar begini, baru kita cungkil keluar pinnya ya. Oke, kita cungkil. Kita duduki linggisnya begini ya, kita duduki terus kita angkat pelan. Oke, oke, kita lepas lagi oil distributornya sahabat ya. Oke, tinggal kita lepas lagi dari sini. Terus kita ganti yang baru ini ya. Tadi di sini ya. Terus aku ganjal kain, baru ketok ke bawah ya. Atau kayu, kita ganjal kayu di sini, baru kita ketok ke bawah kuat-kuat. Kita ganjal gini ya. Oil distributor. Kita pasang lagi yang baru. Akan press lagi. Udah ya. Awas maju. Ya. Cuci sebentar tuh. Ya. Oke. Pasang itu nanti ya. Tunggu. Tunggu. Awas. Ah, pasang. Anu dari lewat dari atas. Ya. Tobing. Sakit biji. Cepat. Ya. Ya. Hi. Oke, sudah selesai bosku. Tinggal kita pasang lagi. Oke, tidak aus, cuma ini ya berbekas saja. Kalau sudah aus, kita ganti. Oke, bosku, ini kan ada 4. Jangan sampai bukan petahannya sendiri yang dipasangnya ya. Oke, aku cari dulu ya. Ini dia ketemu pasangannya. Ini. Ya.
bagus. Ini juga, nah ini juga oke. Pemasangan luruskan ini ya sama ini, soalnya kalau sudah mentok masuk susah dibuka. Lubang kinya ini susah juga dipasang ya. Ini sudah rusak tapi masih jepit dia di sini. So tinggal kita pasang snap ring di luar sini. Ini kinya harus lurus ya. Kita akan pasang. Oke. Oke, udah masuk kinya. Pas. Kalau memang kurang pas, ketok aja bagian sini atau sini ya. Biar dia pas ini. Masukkan dulu yang sebelah. Terus kita ketok pelan-pelan dari sini ke sini ya. Oke. Oke, atas lagi. Oke, atas lagi. Oke, atas lagi. Oke. Udah. Oke, putar lagi dulu, Bas. Sampai aninya, yang ini snap ringnya nih. Oh, sampai ketemu lubang baut anunya. Tarik ini aja. Tarik ini aja. Terus, iya.